saya buka page ni, saya cakap, okey, cuba semua buka page ni. Ini page berapa ni Ustaz? Tak tahu. Page dia dekat bawah ni. Ha, ni page berapa ni? Nombor berapa ni? Boleh kenal? Siapa boleh kenal nombor berapa? Page berapa? Muka surat ke berapa ni? 584. Penting nombor. Dan saya buka page lain, buka page lain. Nah, saya baca ayat ni, ayat ke berapa? Nah, ayat ke 30. Yang kosong ni 5, bukan kosong. Kalau kosong dia titik. Nah. Kalau contoh saya nak tulis nombor 10, saya kena buat nombor 1 titik. Dia tak boleh buat 1-0. 1-0 dah jadi 15. Ini bukan nombor 10. Ini nombor 15. Kalau 10, 1 titik. Itu beza dia. 1-0 ke 15? 15. 0 ni 15. Kalau 0 dia titik. Kalau 0 gini, ini bukan 0. Ini 5. Itu kita kena faham. Nanti orang ingat, okey. Nombor dia tengok sama macam kita baca dari kiri ke kanan. Tapi kalau baca dari kanan ke kiri, itu kaedah dia. Nombor sama, tapi kalau tu baca lain. Okey, cuba tengok benda ni. Boleh kenal tak dia berbentuk? Dia nak kira, tulis nombor ni macam ni. Pertama, nombor satu dia sama macam kita. Nombor 2 dia dari kanan pergi ke kiri turun bawah. Nombor 2 dia kanan turun bawah. Macam 2 dia terbalik gini pula. Nombor 7 pula. Tapi dia ada cangkuk kat atas. Jadi kalau kita terbalikkan lagi jadi nombor 2 lah. Nombor 3 dia 3 menghadap atas. Lepas tu dia turun ke bawah. Nombor 4 dia macam nombor 3 tapi dia terbalik. Nombor 5, ni yang kosong ni 5. Nombor 6 macam nombor 2, cuma dia on the other side. Dari kanan ke kiri ni, dari kiri ke kanan baru turun bawah. Sama kan ni 2. Sama macam huruf B belok sana. Kalau saya belok sini jadi huruf D. Tu cara nombor. Nombor 7 dia arrow ke bawah. Nombor 8 dengan nombor 7, 8 lagi besar, jadi 8 kena arrow ke atas, lebih tinggi. 9 sama, 10 nombor 1 titik. Tak boleh 1-0. 1-0 jadi 15. Itu cara kita tengok nombor. Jadi kita tengok, oh gini cara dia. Dia mesti ada sebab dia buat gitu, dia buat gini kan. Boleh? Tengok nombor so tengok Quran. Bukan tengok nombor so beli 4D ke so. Itu aku seram. Bukan tengok nombor. Bagi apa-apa tu. Betul. Penting. Okey. Contoh dia penting saya nak kongsi ni. Macam ni. Ini saya contoh saya boleh baca dari bahasa zaman kecil-kecil kan, saya boleh baca Quran. Saya kecil saya dah boleh baca Quran. Bila umur saya darjah 1 darjah 2 saya boleh baca Quran. Saya tinggal kampung waktu tu. Assalamualaikum tuan. Dari sini kan. Bila saya tinggal kampung waktu tu, orang kampung baca surah Yasin dengan tahlil, dia selalu jemput orang tua-tua kita datang kan. Saya ikut bapak saya pergi baca Yasin dengan tahlil. Saya ikut dia. Dia sampai ke rumah, assalamualaikum, jemput kenduri duduk ramai-ramai kan. Dia orang kasih surah Yasin. Tak baca. Sampai kat tempat saya, surah Yasin dah habis pula. Orang ramai, orang kampung satu bagus kalau kenduri ramai datang. Saya pattern, mak, dress dah habis lah dress. Kau ambil lah Quran ni, kau baca je Yasin. Pasal dalam Quran ada surah Yasin. Tak? Diorang tahu saya boleh baca. Pasal diorang tahu saya kadang-kadang kat kampung ada sarahan apa-apa kan. Nak diorang panggil saya ke depan. Tak? Tolong baca Quran. Membuka majlis dan sebagainya. Jadi bila diorang tahu saya boleh baca, diorang kasih saya Quran. Suruh saya baca surah Yasin.
saya pun buka Quran, diorang pun start baca Yasin. Tapi masalah dia, saya tak tahu Yasin tu ada dekat page berapa. Sebab saya tak kenal nombor. Tak? Jadi saya nak buka surah Yasin dan Quran kat page berapa, saya pun tak tahu. Saya silap satu live page. Tak? Bila saya dah jumpa page surah Yasin tu, diorang dah baca, dah tiga suku jalan, dah separuh jalan Yasin. Tak? Jadi saya pun jumpa surah, wah dah jumpa surah Yasin, saya nak mula baca. Diorang dah jauh, dah kat setengah jalan. Saya tanya pula pakcik sebelah, cik, ayat ke berapa? Tak? Dia cakap saya dah masuk ayat ke 60 lebih kan. Saya pun tak tahu ayat 60 lebih kat mana. Saya selak lagi, saya nak jumpa ayat 60 lebih, dia orang dah habis baca Yasin. Tinggal nak makan kenduri je saya dapat. Saya tak dapat baca pun nak lah. Jadi dekat situ saya terfikir, penting juga nombor ni sebenarnya. Saya ingat baca je penting, nombor pun penting. Lepas tu kalau kita nak mudah tengok surah, tengok ayat dalam Quran, nanti dekat belakang Quran, setiap Al-Quran ada benda ni kat belakang. Ini dikenali sebagai indeks Al-Quran. Semua Al-Quran awak beli, sama ada Quran yang lama dikenali sebagai Rasam Imla'i ataupun Rasam Osmani, memang ada benda ni. Dalam Quran ada benda ni, apa ke benda? Ini kita belajar tengok dulu. Ini sebagai pengenalan dulu. Ini dikenali sebagai indeks Al-Quran. Okey. Dalam Quran, kalau nak cari surah, kita kena rujuk pada indeks dia dulu. Dia ada empat kolom. Kolom pertama, kedua, ketiga, keempat. Lepas tu, pertama, kedua, ketiga, keempat. Pertama sama juga. Dua-dua page sama. Apa yang dia tulis dekat kolom pertama ni, dia tulis nama surah. As-surah, makna surah. Sini nama surah, sini rakam ha ni dia tulis nama surah keberapa dalam Al-Quran ada. Tak? Dalam Al-Quran ada 30 juzuk, 30 juz. Dia terbagi kepada 114 surah. Jadi sini nama surah, surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama. Dekat mana dia ada? Dia ada dekat muka surat yang pertama. Yang ini page. Kan? Sofha ni page. Page yang pertama. Yang ini dia tulis apa? Dia tulis surah Fatihah ni turun dekat mana? Dia cuma turun dua tempat je saya bilang tadi. Sama ada Makiyah atau Madaniyah. Yang ini dia tulis Makiyah, maknanya surah ni turun dekat Mekah. Yang ini dia Madaniyah, maknanya surah Al-Baqarah ni turun dekat Madinah. Itu kaedah dia. Surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua di dalam Al-Quran. Dia ada dekat muka surat yang kedua, dia turun dekat Madinah. Yang ini surah Ali Imran adalah surah yang ketiga dalam Al-Quran. Dia ada dekat muka surat yang ke-50, dia turun dekat Madinah juga, Madaniyah. Sama ada Madaniyah, Madinah ataupun Makiyah, Mekah. Itu je tempat wahyu turun. Ya. Sebab tu saya bilang dalam Quran ada 114 surah. Surah yang terakhir kali, apa nama surah dia? Surah An-Nas. Ya. Ni dia. Surah yang ke-114, dia turun dekat Makiyah, dekat Mekah. Maknanya surah An-Nas ni, surah Qul A'udzu Birabbin Nas, adalah surah yang ke-114. Dekat mana dia ada dalam Quran? Dia ada dekat muka surat berapa ni? Nombor tak tahu susah juga. Nombor berapa ni? Jeling aku tutup. Jeling aku tutup, tak kasi tengok. Nak kopi je. Ada kat page berapa? Cuba tengok sini, bayangkan kat situ. 24. 6? 54. Mana 5 pula? 5 kosong. Tu titik. Tu kosong tu 5. 604. Maknanya dia ada dekat page 604. Awak buka je page 604, ada surah An-Nas. Surah An-Nas tu dekat apa? Mekah dia turun, Makiyah. Macam main-main nak pergi umrah, nak macam ya-ya pula. Nombor Arab tak tahu, Arab kasi balik duit tak tahu pula. Ni duit 50 ke? Duit kosong dolar weh. Jangan main-main. Tak apa bingung. Dari pintu ni masuk. Baru betul. Ini cara nak tengok.
Al-Quran by index. Kan? Ha, sebab tu saya bilang penting, benda ni penting. Ha, kalau tak penting dia takkan tulis, dia benda-benda penting dia tulis. Ha, okey. Contoh, sekarang kalau kita nak cari surah yang senang-senang saja, contoh surah Yasin. Ha, ni Yasin. Ha, ya sama sin. Yasin, tak? Ha. Surah Yasin adalah surah yang ke-36. Dia ada dekat page berapa ni? 440. Surah Yasin ni turun dekat mana? Makiyah, mana turun dekat Mekah. Ha, tu nak cari surah-surah kan? Dia turun dekat mana, page berapa lah. Kita kena rujuk pada benda ni. Jadi kita tahu sejarah Quran ni, Quran ni dia turun ada kat Mekah, ada kat Madinah. Macam mana nak tahu ayat-ayat yang Mekah Madinah ni pula? Ha, beza dia pula, bila turun dekat Mekah, kebanyakan ayat-ayat dia akan bermula dengan seruan ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi ayat-ayat yang turun dekat Madinah ni kebanyakannya pula dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ha, berbeza. Dia jarang yang turun dekat ya ayyuhallazina amanu dekat Mekah. Kenapa? Sebab dekat Mekah ni dia punya term yang 13 tahun pertama, dia tak banyak ayat-ayat perintah hukum akam. Dia banyak kepada berakidah. Ha, dia kena memperkukuhkan akidah orang Islam dulu. Pasal Islam baru nak diterima. Jadi akidah tak kuat, dia tak boleh kasih perintah. Awak tak boleh buat, saya bilang. Tak? Jadi kasih akidah kita kuat dulu. Dah sampai kat Madinah, baru kebanyakan hukum-hukum semua keluar kat Madinah. Baru banyak. Dekat Mekah dia tak banyak hukum, dia banyak pada berakidah. Okey, dalam masa 13 tahun Nabi dekat Mekah ni, tahu apa, dapat wahyu tahun pertama Nabi jadi rasul, sampai 13 tahun sebelum dia pergi ke Madinah. Tahun ke-11 ini baru mulanya kita solat. Sebelum ni ada tak solat? Ada, tapi bukan macam mana kita solat hari ini. Kenapa saya bilang tahun ke-11? Sebab tahun ke-11 ni adalah tahun Isyraq Mi'raj. Nabi ambil wahyu, perintah solat pada tahun yang ke-11 setelah menjadi rasul. Tak? Ha, jadi dekat sini baru mula solat. Jadi 11 tahun pertama ni, dia tak perintah kita solat. Dia banyak kepada berakidah. Kasih mantap akidah dulu. Jadi masa rasul tu umurnya 50, baru sepenuhnya nak sembahyang kita. Ah, 51 dia naik Isra Miraj. Ah, lepas tu pergi ke Madinah, dia duduk lagi 10 tahun. Betul? Tahun ni tahun hijrah dia panggil. Betul? Tahun kedua hijrah baru wahyu turun suruh kita puasa. Maknanya yang kat sini tak ada puasa pun. Dekat sini baru wahyu perintah puasa. Tak, setelah 2 tahun hijrah. 2 tahun hijrah. Tak, perintah puasa, zakat semua dah start turun. Lepas tu dekat sini pula tahun ke-5 pula perintah menunaikan ibadah haji dan umrah ni semua dah start dah. Dah macam-macam lah, perintah tak boleh minum arak. Kat sini pun boleh minum arak tau. Zaman ni mula-mula awal Islam masih boleh minum arak lagi. Ha, dekat sini pun perintah arak tu haram lah apa, dah start halal haram kat sini. Ya? Maknanya agama Islam ni dia turunkan kepada kita secara bertahap-tahap, gradually dia bilang. Dia tak boleh hari ni masuk Islam tu, oi ni tak boleh, ni halal tu haram, tak. Islam sendiri turun bertahap-tahap. Yang pertama tahap dia nak kena perkukuhkan iman kita dulu. Akidah kita nak kuat. Kalau akidah kita tak kuat, awak terus suruh orang tu buat ni, buat ni, orang tak boleh buat. Sebab dia punya iman tak ada. Belum mantap. Tak? Macam kita suruh orang Cina puasa. Dia belum beriman pada Allah, kita suruh dia puasa. Boleh tak? Dia pun cakap apa? Wah, tak ada makan lah. Si lah. Tak? Mati lah tak makan. Selama ni kita puasa, mati tak? Saya belum pernah nampak orang tak makan pasal puasa mati. Yang saya nampak orang makan banyak, mati ada. Tak? Terlalu banyak makan macam-macam penyakit lah mati. Tapi orang berpuasa, dia tak makan, saya tak pernah nampak dia mati. Ha, kenapa kita boleh puasa? Kenapa kita boleh tahan?
Sedangkan bila besok tak bulan puasa tak boleh tahan. Pagi pukul 10 dah kalang gabut nak pergi tea break, nak minum kopi pula. Tapi kalau bulan puasa boleh pula tahan sampai pergi maghrib. Ya. Ha, sebab itu bulan puasa ni bulan penuh dengan keberkahan dia. Dia ada keberkahan dalam bulan tu yang kita tak nampak. Kita boleh tahan sebab bukan perut kita yang tahan, tapi iman kita yang tahan perut kita supaya bertahan sampai maghrib. Iman tu, sebab tu kena perkukuhkan iman dulu. Ha, itu kaedah Islam. Kalau nak berdakwah dengan orang pun tak boleh tu, eh tu halal, tu haram, tak boleh. Kena pelan-pelan tengok gradually. Tengok latar belakang sesat orang tu. Tak semua manusia sama. Ha, orang tak boleh pukul rata semua orang nak kata, tak boleh. Mungkin dia ni slow learner, dia ni fast learner, dia ni mungkin orang tua, dia ni sihat, dia tu sakit, berbeza-beza. So kena tengok keadaan orang. Itu cara dakwah dalam Islam. Contoh kalau kita nampak ada kawan-kawan kita yang perempuan tak pakai tudung dan sebagainya, eh tak boleh kau tak pakai tudung, haram tau. Tak boleh tangkap dia haram dulu. Tanya dia dulu, kenapa kau tak pakai tudung? Mungkin dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, kita kena ajar dia. Tanggungjawab kita ajar dia. Bukan tanggungjawab kita kutuk dia. Tanggungjawab kita ajar dia kalau dia tak tahu. Ha, kalau dia tahu tapi dia tak boleh pakai lah pasal kerja tak ada, itu lain. Dia ada dua jenis, orang tahu sama orang tak tahu, orang nak buat sama orang tak nak buat. Contoh macam bab solat kan, orang yang tak solat ni kita kena tanya dulu kenapa dia tak solat. Tak boleh terus salahkan dia tak solat. Ha, mungkin dia tak tahu. Tak tahu kena ajar dia solat. Kalau tak boleh kutuk dia, kena ajar dia. Kan, eh apalah kau yang tak solat dah tua-tua, aku tak pernah belajar lah. Yang kau ajar aku, ajar kau tak nak pula, kutuk kau nak pula, tak boleh. Tak? Ha, kita kena faham kenapa tak. Ada orang, dia tak solat, dia cakap dia tak tahu solat. Tak? Ha, dia malas nak solat. Ha, itu kira okey. Maknanya masih kategori okey lagi, kita boleh didik dia lagi. Dia ada satu kategori yang kita tak boleh pula macam mana tahu. Dia tahu solat, bila kita suruh dia solat, dia kata, tak payah solat. Ha, ini bahaya. Orang gini kita tak boleh layan. Ha, dia menolak solat tak payah pun boleh. Ha, gini bahaya. Kalau dia kata dia nak tapi tak tahu, itu lain. Ada orang tak solat sebab tak tahu. Ada orang tak solat pasal dia malas. Ada orang solat, tak solat sebab dia ingkar pada Allah. Ini yang bahaya. Ha, tak payah solat pun boleh. Ha, itu yang bahaya. Tak, jadi kita kena faham kategori manusia ni berbeza-beza. Okey, itu membab-bab sejarah Al-Quran turun bertak tahap dan sebagainya. Boleh? Okey, lepas tu sejarah Al-Quran ni dia turun ada sahabat yang menulis wahyu-wahyu Allah ni, dan penulis-penulis wahyu dan tulis atas atas pepal kurma, dekat tulang-tulang, dekat daun-daun dan sebagainya. Sebab dia tak ada buku mushaf macam kita baca hari ni, tak ada. Ha? Dia kumpulkan dekat benda-benda dekat pelepah-pelepah kurma dan sebagainya. Cara penulisan di orang hari itu, waktu itu zaman Nabi macam ni cara penulisan. Sorry. Ha? Kita boleh baca tak kalau macam ini penulisan sejarah Al-Quran? Ha, okey, kalau sikit-sikit cuba baca yang ini. Macam wow. Wow tu macam mana nak baca? Wa ke wi ke wu? Wan ke win ke won? Ah, kalau mungkin aku seram ni. Mungkin-mungkin yang seram. Kalau baca salah, salah makna. Betul tak? Ya, betul. Ha. Ha. Dia punya formula tu ada. Okey. Penulisan ini adalah penulisan asal Al-Quran. Orang Arab ketika itu semua boleh baca. Sama macam kita, tulis Jawi tak ada baris pun kita boleh baca. Betul? Sebab tulisan Jawi itu tulisan bahasa Melayu. Kita faham bahasa Melayu. Orang Arab, bahasa Arab, dia faham bahasa Arab. Betul? Ha, sejarah Al-Quran macam tu. Lepas tu penulisan ini dilakukan di banyak zaman Nabi ni, banyak sahabat menghafal. Diorang tak pakai tulis, dia banyak pakai hafal Quran ni. Sebenarnya dia banyak pakai hafal. Bila zaman Nabi wafat, di zaman satu khalifah yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pula ganti. Bila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, jadi pemimpin, ganti baginda Rasulullah ni memimpin umat Islam ketika itu, ada satu peperangan dia kenali sebagai Perang Yamamah.
Kenapa perang Yamamah? Sebab ada satu kelompok golongan ni, diorang dah mula nak murtad. Diorang dah tak nak bayar zakat. Diorang cakap dengan Abu Bakar, aku tak nak bayar zakat ni, pasal orang kaya kedekut be. Diorang kaya dan tak nak bayar zakat. Abu Bakar marah, tak boleh, kau mesti nak bayar. Diorang cakap, tak, zakat ni, dia bilang, hanya di apa, dipadukan kepada kita ni waktu zaman Nabi hidup. Sekarang Nabi dah wafat, dah tak bayar-bayar, dia bilang. Tapi Abu Bakar cakap, tak, kena juga, pasal ni perintah dalam Quran. So what happened is, dia tak nak bayar. Lepas tu Abu Bakar bilang, kalau kau tak bayar, kita perang dengan korang. Dia cakap, perang-perang lah, aku tak nak bayar. Itu terjadinya perang yang dikenali sebagai perang Yamamah. Dalam perang Yamamah tu, Islam menang, tapi kebanyakan tentera-tentera Islam yang mati dalam peperangan tu semua orang yang hafal Quran. Ini sejarah dia. Jadi saya nak Umar Ibn Khattab, dia punya idea ni selalu pandang ke depan. Tak? Tentang mempeloporkan solat terawih 20 rakaat semua saya nak Umar ambil idea. Tentang mempeloporkan Islamic banking semua saya nak. Saya nak Umar ni dia punya vision memang pandang jauh. Jadi bila lihat sahabat-sahabat yang hafal Quran ni banyak yang mati syahid waktu ketika perang Yamamah, dia syorkan kepada Abu Bakar. Dia bilang, Abu Bakar, kenapa tidak kita bukukan Al-Quran, tulis, kumpul Al-Quran. Kalau kita tak kumpul, lama kelamaan orang-orang Islam tak boleh baca Quran. Semua yang hafal dah mati. Ya. Macam mana kita nak baca Quran? Kita hari ni pun tak boleh baca. Jadi mula-mula saya dan Abu Bakar tak nak. Dia bilang tak nak. Ini satu perkataan, satu benda yang bid'ah. Bid'ah ni apa yang Nabi tak buat, aku tak nak buat. Aku cuma ikut apa Nabi buat je. Kalau aku buat, aku dah lakukan benda yang bid'ah, yang Nabi tak buat. Tapi kata Sayyidina Umar, walaupun dia